Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini, saya share ke kalian semua yaitu cara membuka pola atau password untuk HP Samsung yang memiliki tombol home. Ya, ini saya sengaja judulnya yang ada tombol home-nya ya, karena untuk melakukan dengan HP Samsung yang nggak ada tombol home itu agak berbeda sedikit ya. Oke, langsung saja untuk HP yang saya gunakan ini adalah HP Samsung J5 Prime. Jadi HP Samsung zaman dulu. Langsung saja, silahkan simak videonya, dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan, dan untuk melakukannya, kita menggunakan metode hard reset. Jadi, untuk semua data akan terhapus, ya. Nah, pertama, silahkan kalian matikan dulu untuk HP-nya seperti ini, dan kalau kalian tidak bisa mematikan HP dikarenakan meminta pola, maka nanti ada cara yang kedua, ya. Nah sekarang untuk HP yang bisa dimatikan terlebih dahulu, misalnya seperti J2 Prime. Pertama kita nyalakan untuk HP ini dengan menekan tombol kombinasi antara tombol volume atas, kemudian tombol home, dan juga tombol power. Pertama kita tekan dan tahan tombol volume atas. Ya, tahan. Kemudian tekan dan tahan tombol home. Kemudian kita tekan dan tahan untuk tombol power. Ya, kita tekan secara bersamaan sampai muncul logo Samsung. Jika sudah, kemudian kita lepaskan. Nah, kemudian untuk HP akan masuk ke mode install system update. Kita tunggu saja, biasanya untuk prosesnya ini bisa berjalan hingga satu menit. Dan setelah satu menit, biasanya nanti kita akan masuk ke mode recovery. Nah, berikutnya ada tulisan no comment, kita biarkan saja. Pada sebagian HP Samsung, ketika kita lakukan cara tadi, maka akan langsung masuk ke recovery ya. Ya, setelah 1 menit kemudian kita akan masuk ke menu recovery dan di sini kita bisa melakukan hapus data atau hard reset. Kemudian di sini untuk melakukan hard reset kita gunakan tombol volume bawah untuk menggeser. Kita pilih di sini wipe data. Nah, kemudian pilih wipe data atau factory reset. Kita pilih dengan menggunakan tombol power. Kemudian kita turunkan lagi dengan tombol volume bawah. Dan kemudian kita pilih yes dengan menekan tombol power, dan setelah itu HP akan melakukan hapus data, dan tentu saja menghapus pola. Nah, sekarang kita coba di HP yang memang nggak bisa dimatikan karena meminta pola. Nah, sekarang yang keduanya kita akan masuk ke menu recovery pada HP yang tidak bisa dimatikan karena meminta pola. Caranya, tinggal kita tekan dan tahan tombol power bersamaan dengan tombol volume bawah. Ya, seperti ini, layar terlebih dahulu harus hidup, ya. Kita tekan secara bersamaan. Oke, jika sudah mati, kemudian kita tekan tombol kombinasi seperti tadi, yaitu tombol power, tombol volume atas, dan juga tombol home. Biarkan sampai masuk ke menu recovery. Nah, kalau misalnya kayak gini lagi, kita matikan lagi untuk HP dengan menekan tombol volume bawah serta tombol power. Kita tekan, kalau sudah mati, maka kita lakukan seperti tadi. Yaitu menekan tombol volume atas, tombol power, dan juga tombol home. Tunggu beberapa saat. Nah, seperti tadi, akan langsung masuk ke recovery ini untuk cara HP yang tidak bisa mati dikarenakan meminta pola. Oke, sama seperti tadi, di sini pun kita pilih wipe data, kemudian pilih yes, dan biasanya untuk data akan terhapus berikut dengan polanya juga. Setelah itu, pilih reboot system now. Oke, untuk hapus data akan berlangsung, dan nanti akan hidup dengan sendirinya untuk HP ini, dan waktu yang dibutuhkan biasanya lumayan lama, bisa 5 sampai 7 menit. Oke, untuk HP Samsungnya sudah hidup kembali seperti HP baru. Berikutnya di sini kita lakukan konfigurasi seperti memilih bahasa, negara, kemudian sambungkan ke Wi-Fi dan juga fitur-fitur lainnya. Oke, setelah kita tadi melakukan hard reset, maka biasanya ketika HP dinyalakan kembali, ini akan meminta verifikasi akun Google. Jadi, di sini kalian harus memasukkan akun Google yang sudah tertanam di HP ini sebelumnya, ya, ketika untuk HP-nya masih terkunci. Dan kalau kalian tidak ingat, maka kalian di sini harus melakukan Bypass FRP, dan untuk setiap HP memiliki cara tersendiri untuk bisa melewati Bypass FRP ini. Oke, saya sudah berhasil masuk ke akun Google saya, dan sekarang kita bisa melanjutkan untuk HP ini ke konfigurasi berikutnya hingga untuk polanya tidak tampil lagi. Oke teman-teman, dan mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.